Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Saat ini saya di alam dalam berasap tepatnya di jembatan 3. Saya menuju ke jembatan 2 dalam tenaga rasa. Melihat jalan-jalan yang sudah kita mulus dari jembatan 3 ke jembatan 2. Kita lihat bahwa pas di tempat saya ini sekarang ini biasanya pada 1 jam tergenang air berhari-hari dan lumayan tinggi. Alhamdulillah sudah di tadi saya lakukan berhentang ditinggikan dan setelah itu ditapkan kembali. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur bahwa jalan yang saya selalu lewati ini sudah mulus kembali. Panjangnya dari jembatan 1 jembatan 3 ke jembatan 2 kurang lebih 1 km. Saat ini saya mengarah dari Samata ke jalan atas ini. Dimana jalan penuh berasa kini merupakan lanjutan ke jalan Arubala dan jalan atas ini yang ada di Kota Makassar. Video kali ini saya tidak skip supaya kelihatan bahwa semua sudah kita dan di jembatan 2 sama putar balik ke jembatan 3 untuk melihat jalan yang disisikan. Saya sudah kira sampai di jembatan 2 di mana terdapat gerbang batas kabupaten Papua. Dan jembatan 2 ini sudah masuk daerah pengawasan. Sekarang saya mau putar balik. Sahabat sekalian, saya sudah putar balik. Saya di jembatan 2 sekarang. Mengarah ke jembatan 3 kembali. Jadi sama di sebelah sisi yang saya lewati sekarang jalannya sudah kita mulus semua, termasuk salurannya sudah dibangun. Dan tentu sebagai pengguna jalan berharap setelah tuntasnya nanti ini tidak terjadi lagi genangan pada saat hujan turun.
biasanya pada saat hujan turun kita di genangan di sekitar mulai pompa bensin yang ada di depan ini sampai ke jembatan tiga tadi. Dan juga sebagai pengguna jalan yang sering lewat di jalan ini, tentu sangat wajar kalau secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya jajaran dinas pekerjaan umum dan tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan revitalisasi jalan Tenaga Rasa dari jembatan 2 sampai ke jembatan 3. Dan sebagaimana kita lihat bahwa bukan cuma aspalnya yang diganti, tapi pada bagian yang banjirnya juga ditinggikan dan salurannya diperbaiki total dan lumayan lebar, lebih 1 meter di saluran. Dan kalau kita lihat sepintas sepertinya tinggal finishing. Mudah-mudahan selesai waktu yang sudah ditentukan. Sahabat sekalian, atas kebersamaan sahabat sekalian untuk tetap bersama menyaksikan video-video saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang berkenan, tanya apa di skrip saja diabaikan. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim saya akhiri karena saya sudah hampir sampai di jembatan 3 jalan Tenaga Rasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.